Saya ucapkan banyak terima kasih kepada teman-teman. Di postingan tajam rata itu kita yeah. Menjaga semangat silaturahim nyata itu. Melalui itu aja sih. Iya. Di luar itu enggak ada tendensi apa-apa. Tapi kan walaupun tidak bawa materi ya datang ke BKRP selalu mensupport lah dengan acara-acara ya. Mereka betul kan. Nah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Mix Kenari Channel. Oke, para ya Red Varian, event yang ditunggu-tunggu oleh para pecinta Red Varian telah tiba. Saatnya kita menuju ke BKRV 5 event kontes warna nasional. Oke, ikuti terus videonya. Jangan lupa yang belum subscribe, subscribe dulu dan aktifkan tanda loncengnya. Let's go, gaskeun. Dan jangan lupa protokol kesehatan.
seluruh yang bersama waktu saya di Amalinat banyak kita berperang di dalam kohon ini di dalam hari malam asyurana ilham Allah wa asyurana ilham Rasulullah Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad Allahumma ta'ala umurana wa syari ansalana wa nawir urbana wa sabit imanana wa kasin amalana wa wasin al-jahana wa ilham pertama-tama saya ucapkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena berkat ridho-Nya lah kita di sini bisa berkumpul bersilaturahmi bersama dalam acara event PKRG. Saya ucapkan banyak terima kasih kepada teman-teman para panitia yang sudah bekerja keras untuk menyelenggarakan acara ini dan saya juga berterima kasih kepada khusus yang keempat yang sudah memberikan izin untuk mengadakan event BKM. Tak lupa mengucapkan terima kasih juga kepada Pak Donatur yang sudah mensupport acara ini sehingga acara ini bisa berjalan dengan baik. Segitu saja. Tidak banyak lebar dan mohon maaf apabila banyak kekurangannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara selanjutnya saya akan undang teman-teman yang sudah jauh-jauh sama yang dari Sukabumi mulai maju Om. Terus ada juga tamu dari Jakarta. Lalu dari Jawa Tengah, Jawa Timur. Parental ya. Waktu parental kemarin saya ke sana sempat ngobrol-ngobrol. Sekarang kita ngobrol dengan Om Kecup. Siap. Apa kabar Om? Alhamdulillah baik. Dari Jawa Timur hari apa kemarin atau hari Jumat? Hari Jumat 17.50. Berapa orang dari Jawa Timur? Buat dari Jawa Timur kemudian ada dua armada. Satu naik Innova ada 7 orang, satu naik kereta. 12 orang dari supporting dari Jawa Timur. Siap. Om Kecup itu gimana menurut Om Kecup berikut PKRB 5? Kalau PKRB 5 sebenarnya kita rembukan sama tim panitia, saya dilibatkan lah sama tim panitia Bandung. Sebenarnya maju mundur, tarik ulur lah. Mau maju enggak. Karena basic saya cuma bisa nyemangati. Iya. Ya akhirnya minta tolong gas ke tim kepanitiaan ini, ya alhamdulillah terlaksana. Ini di luar ekspektasi aja. Oh iya, kayaknya betul alhamdulillah. Om Kecup ini kan salah satu juri ya dari Jawa Timur. Menurut Om Kecup materi-materi para peserta ini gimana sekarang? Insya Allah untuk
materi yang masuk pada event kali ini banjir Merlok kayaknya. Banjir Merlok. Banjir ya. Merlok. Sedangkan BR ada ya satu baris ini BR. Satu baris ini estimasi kurang lebih 80-an atau berapa? 80. Itu estimasinya yang kurang tahu pasti. Ini untuk BR. Sedangkan Merlok banjir. Untuk kualitasnya sendiri, kualitas merata. Merata ya. BR kelima ini merata. Rata-rata bagus-bagus semua ya. Bagus relatif sih. Relatif. Kacamata juri kan beda-beda. Ya. Menurut saya yang bagus ya ada, yang standar juga ada, yang di bawah standar untuk sekedar partisipasi juga ada. Om Kucuk, ada pesan-pesan nggak untuk para pecinta Red Varian di Nusantara? Pesan-pesan saya pribadi dari dulu cuma satu sih. Iya. Ya itu yang saya seling selipet di postingan Tajam Rata itu kan yeah. Jaga semangat silaturahim nyata itu melalui itu aja sih yeah. Di luar itu tidak ada tendensi apa apa tujuan silaturahim nyata melalui Red Varian itu aja. Tujuan utama itu silaturahim ya itu kalau mencari menang kalah jangan mengikuti event itu oh. Saya sarankan jangan begitu jadi kita memang pure murni silaturahim nyata pertama itu kedua kalau dapat juara ya itu bonus ya dan untuk memajukan kenari Red Varian itu akan selalu bersinambungan ya event-event berikutnya. Insyaallah ya. Tergantung nanti antara masing-masing ketua. Kalau saya sendiri secara personal kan semakin banyak event bagus. Cuman tidak semua kota yang siap itu untuk menyelenggarakan event kan kita harus calling dulu oh, iya. Kota mana yang siap. Nah nanti berbenturan sama jadwal yang sudah pakem kayak ya. Lansel, Moe, Parental baru formanya di PKRB. Oke. Oke, Pengecup terima kasih bapaknya. Ya. Saya suka udah buat Jawa Timur. Oke, Baraya Red Varian. Sekarang saya sudah bersama teman-teman dari KMJ ya, Kenari Merah Jakarta. Halo, Bang Chandra ya. Apa kabar? Baik, baik, Om. Baik. Bawa berapa orang sekarang dari sana, Jakarta? Mungkin ada 10 ya. Ada 10 orang. Support dari Jakarta ya. Ya, alhamdulillah gitu kan. Kalau saya sih dari BKRP 1 selalu hadir setor muka. Iya. Tapi kan walaupun tidak bawa materi ya datang ke BKRP selalu mensupport lah dengan acara-acara mereka betul kan. Nah, sekarang dari tahun ke tahun saya lihat kita bicara ke BKRP dulu perkembangan BKRP itu sangat luar biasa. Saya sangat salut dengan penitia dan jajarannya. Setiap per tahun berubah makin pesat makin sini makin alhamdulillah gitu kan. Nah saya di Jakarta pun alhamdulillah sekarang udah ada beberapa orang yang seneng dan udah ternak udah jalan ternak ya. Kayak beliau iya ya, kita kenalan dulu boleh, boleh. Dengan siapa Om? Jackie. Om Jackie ya. Dari Jackie, Jakarta. Oh ini Om Pono. Om Pono ya. Om Isak. Om Isak. Jeffrey, Om Jeffrey, dari Merah Jakarta. Iya, Om Chandra. Oke, okay. Kalau untuk di KMJ sendiri ada rencana mengadakan event nggak? Bukan ada lagi. Emang dari terbentuk, bukan terbentuk karena kan KMJ itu dulu sejarahnya itu orang yang bikin. Yeah. Cuman si adminnya itu mungkin sibuk, nggak terlalu terurus lah. Nah kami dan kawan-kawan yang ikut meneruskan di sana dengan KMJ ini alhamdulillah berkembang lumayan cukup baik bagi perkembangan untuk wilayah Jakarta kan wilayah Jakarta itu dominan pasarnya bukan pasar warna dominan di pasar postur di sana ya. Nah alhamdulillah dengan pergerakan teman-teman dengan secara kita ngobrol ngopi bareng apa di sana udah banyak yang tertarik di Red Varian antusiasnya mulai muncul ya? Alhamdulillah sangat luar biasa. Nah pertanyaan tadi apakah KMJ bakal ngadain event ya saya akan mengadain event kedepannya mungkin setelah pandemi selesai gitu kan karena kan ini sekarang lagi kondisi begini kita pun tidak mungkin dan kami pun akan taat peraturan pemerintah satu-satunya gitu kan mohon doanya aja mohon doanya itu dari kawan-kawan pasti kita selalu support ya ya inilah enaknya di Kenari Red Varian ya untuk Baraya Red Varian kita selalu saling support ya dari Bandung ketika ada acara di Jawa Timur kita ke Jawa Timur ya, dan Jakarta juga ke Jawa Timur. Terus dari Bandung ada acara dan Jakarta semua. Dan mungkin nanti di KMJ juga saya juga akan datang ke sana. Amin, mudah-mudahan ditunggu. Amin, ditunggu. Itu udah suatu kehormatan buat kami karena kan
mereka berarti dengan datang ke sana itu udah sangat mensupport acara kami gitu kan. Iya, iya. Oh, berarti kalau misalkan di KMJ sendiri akan mengadakan event, mungkin tidak akan berbentrokan dengan event-event BKR apa Red Varian yang lainnya. Oh, ya. Enggak akan ya. Karena gini, KMJ itu Kenari Merah Jakarta, kami menginduk ke BKRP. Apapun pakem dari BKRP, jadwal kami nunggu dari beliau gitu kan. Karena kan satu naungan kami. Kami bukan cari tandingan, tapi satu naungan biar kita seiring semua, karena kita satu tujuan di sana. Iya, memajukan dengan adanya event, satu harga burung akan terangkat, kedua kualitas pun akan ketahuan di sana mana yang bagus dan tidak. Yang ketiga, mereka teman-teman yang lain ternak Red Varian, Red Varian Booming, mungkin mereka bukan mungkin lagi, itu udah berkesinambungan, mereka akan mendapatkan untung di sana gitu. Iya. Ya, dengan adanya event kan seperti misalkan di Jakarta ada juara dari Jakarta, otomatis nilai jual dari burung itu udah pasti naik, ya? udah pasti. Ya, oke, Om Chandra, kalau di Jakarta sendiri kualitas Kenari Merah yang ada itu seperti apa? Apakah dominan warnanya ya? Kalau Kenari Merah ini kan lebih ke warna, dominan warnanya itu mungkin kan faktor cuaca juga berpengaruh kan ya? Betul. Ya, di Jakarta sendiri mensiasatinya supaya warna semakin up seperti apa? Ya mungkin yang teman-teman jalanin sekarang burung jarang dijemur. Mungkin ada waktu lah dijemur pasti, cuman nggak terlalu lama karena cuaca di sana satu sangat panas banget, terus air pun di sana nggak sebagus kayak di sini gitu kan. Itu sangat-sangat, jadi karena kami selalu sharing dengan teman-teman yang berpengalaman, tapi tetap saya terlalu sharing ke teman-teman di Bandung. Tiap hari ada acara juga di sana gitu kan, kami kopdar manggil kawan-kawan dari Bandung, para juri, jadi saya tuh minta pendapat cara yang tentang yang bagus gimana mensiasati supaya burung ini nggak drop kayak gimana gitu kan. Alhamdulillah mereka senantiasa datang ke sana dan ngasih pelajaran yang cukup sangat luar biasa buat kami gitu. Iya, Om Chandra, saya tunggu eventnya di KMJ. Amin, mudah-mudahan, mohon doa. Iya, sebutnya. Mudah-mudahan teman-teman di KMJ semua sukses ya. Amin, amin, amin. Terima kasih waktunya. Terima kasih. Om, ngobrol-ngobrol bentar ya, boleh? Halo, apa kabar? Dari mana, Om? Dari Jawa Timur. Jawa Timur, mana sama ya, semua. Pasuruan, Malang. Oh iya. Kalau nggak salah, Facebooknya Senin bin Kemis ya. Kenapa Senin bin Kemis? Garpo. Anu dari namanya tuh Dalang itu film Filipin. Oh iya. Jadi teman-teman dari Jawa Timur ini bawa materi apa aja burungnya? Terlom, Red. Iya, kemarin juga waktu ke Pasuruan saya juga ke sana kan. Yes. Jawa Timur, Bandung, semua sebut ya kalau ada acara tarian. Nah, istilahnya kita apa? Membaikkan silaturahmi lah. Silaturahmi ya, menjalin tali silaturahmi supaya Red Varian juga selalu terus udara di Nusantara ya. Kalau untuk kesan dan pesannya buat acara event seperti ini apa? Ya bagus aja lah, untuk utamanya tadi ya menjalin silaturahmi, terus kita bisa saling mengenal. Sebelumnya mungkin kita kenal lewat sosmed saja, FB, terus kita bisa juga banyak belajar lah dari tempat-tempat lain tentang Kenari secara varian. Ya, kalau sendiri gimana kesannya? Untuk salah satu hobi ini bagus, harus memberikan lah, dilestarikan. Nama Facebooknya apa? Geger Ayai Haji. Geger Ayai Haji, ya pasti bapaknya Haji ya. Harus. Ya, kalau Om, siapa Om? Dari Malang. Dari Malang, bawa burung berapa? Satu. Kesan dan pesannya buat acara PKM? Yang penting silaturahmi, tetap terjaga gitu aja. Iya. Ya, makasih teman-teman dari Jawa Timur. Mudah-mudahan sukses juga buat di Jawa Timur. Ya, Mix Kenari. Mix Kenari. Ya. Makasih Om. Sampai. Halo Baraya Red Varian. Sekarang ada teman-teman dari Bansel nih. Ayo kita ngobrol-ngobrol sebentar.
Kang ini Kang Haji Praja ya? Iya. Iya, Kang Haji Praja ini ketemu di Parental Jawa Timur. Untuk acara sekarang di PKRP 5. Bawa masih yang kemarin bawanya? Bawa 3. Bawa 3 buat 3. Kelas apa aja? Black Rain 2, Medlock 1. Medlock 1. Alhamdulillah. Ya, support, ya, support, support terus ya. Ya. Kalau untuk kesan dan pesannya buat acara ini apa? Silaturahmi lah, alhamdulillah. Silaturahmi, mudah-mudahan dan varian semakin maju ya. Makin maju. Kopi bareng. Kopi bareng terus ya. Halo Kang, apa kabar? Dari mana? Dari Ketapang, Bansel. Bansel Ketapang. Ya. Nama Facebooknya apa nih? Biar Baraya Referent Camp Artima. Jadi Kang, sekarang bawa grup berapa? Oh, udah support aja lah. Support aja, iya. Sukses terus lah. Iya, sukses terus. Halo, Kak. Apa kabar? Bawa burung berapa sekarang? Satu. Jenis apa? Wow. Merlok, ya. Mudah-mudahan juara burungnya. Kak Eja, apa kabar? Sehat. Halo. Ketemu lagi. Kak Eja juga kemarin ke Parental Jawa Timur, ya. Ketemu saya. Sekarang bawa burung berapa, Kang? Satu aja lah. Satu aja. Waktu parental nggak bawa kan, gak ya? Sempat. Mudah-mudahan sukses. Kesan dan pesannya buat acara ini apa? Di BKRP 5 ini mudah-mudahan kedepannya makin eksis, makin banyak support. Mengedepankan silaturahmi aja lah. Gitu. Amin. Amin. Ya, sukses terus buat Kang Eja. Amin. Halo, Kang. Apa kabar? Dari mana? Dari Raja Wali. Raja Wali. Nama Facebooknya apa? Ari Gunawan. Sekarang bawa burung berapa? Satu. Masuk pensel-pensel juga ya? Atau? Oh iya. Sukses buat Kang. Nah ini ada orang Soreang nih. Kang Hendra nih. Kang Hendra yang punyanya Ring Rio ya? Ring Rio. Apa kabar Kang? Sebelah sini bisa. Kang Hendra bawa burung berapa dari Soreang? Burung satu aja. Oh, burung satu. Jenis apa? Jenis mosek. Mosek. Wah, moseknya kemarin lihat di Facebooknya warnanya lumayan bagus ya. Mudah-mudahan juara, Kang. Amin. Kesan dan pesan buat acara BKRP 5 apa? Sangat meriah. Kesannya ya supaya terus apa ya? Supaya terus maju aja repariannya. Semakin berkembang ya. Ini jawab gede. Ini dari Ciwidey. Ini ada baraya kita dari Ciwidey. Apa kabar, Om? Nama baik. Nama Facebooknya apa, Om? Iwan Hermawan. Iwan Hermawan. Ya, support dari Ciwidey. Bawa burung berapa? Satu ekor ya. Masuk Bansel juga. Ya. Bansel ya. Komunitas Bansel mungkin setelah BKRP ini acara Bansel ya. Iya. Mudah-mudahan sukses semua buat teman-teman Bansel. Iya. Halo Baraya Red Varian, sekarang saya sudah berada nih di beberapa peserta BKRP 5. Halo Om, apa kabar Om? Dari mana Om? Dari Kopo. Dari Kopo? Iya. Namanya siapa namanya? Iwan Firdaus, bawa burung berapa? Burung satu, Ring RK Sadewa. Oh iya. Halo Om. Apa kabar? Dari mana Kang? Dari Sukamenak. Sukamenak, ya bawa burung berapa? Bawa burung dua. Iya, mudah-mudahan menang ya. Iya. Ya, ini. Nah, untuk Baraya ini sudah diketahui kan, saya pernah wawancara ini ringnya Pendawa NL Unggun, apa kabar? Baik, siapa ya? Ya, bawa burung berapa sekarang? Bawa burung tiga ekor. Merlok Polos 2, BR 1. Oh iya. Kalau untuk ini apa pesan dan pesan dalam acara ini apa? Satu kata aja, luar biasa. Luar biasa. Itu sih aja. Dari mana Om? Dari Batu Nunggal. Batu Nunggal, namanya siapa? Iksan. Nama Facebooknya? Iksan Maulana. Ya mau burung berapa? Satu ya. Ya. Polos atau polos. Ya mudah-mudahan juara ya burungnya. Oke. Kita temui lagi yang lainnya ya. Halo Kang Ferry. Damang. Alhamdulillah. Ini dari Cimahi ya, yang kalau di Facebook itu ya yang punya nyaring kencang kenari. Gimana bawa burung berapa sekarang? Bawa dua. Jenis apa? Merlok. Red Varian. Red Varian.
Kalau untuk ini acara BKRP 5 ini ada pesan dan kesannya nggak buat Kang Ferry? Pesannya, kesan tetap semangat, tetap antusias, tetap solid, supaya Red Varian tetap semakin jaya. Semakin jaya mengudara di Nusantara. Nah, itu benar-benar. Ya, sukses juga buat Ring Nyancang. Ya, amin. Terima banyak. Ya, kan dari mana kan? Dari Cimahi. Cimahi juga bawa burung berapa? Dua. Kalau nama Facebooknya apa nih Facebooknya? Iqbal. Iqbal ya. Ya, mudah-mudahan sukses juga buat ya, Kang Iqbal. Berakhirin varian, saya ada teman dari Jawa Timur ya. Dari Pasuruan, Kang Jeko. Kalau di Facebooknya Jeko Kanawi. Jalan dari kapan? Tempat itu? Pagi ya, pagi. Coba terus lagi di Jawa Timur ya. Akhirnya ya, ikut aja memberiakan ya. Saya juga kemarin ke Pasuruan, mampir juga ke sana. Jadi ketemu juga sama Kang Jeko. Sukses terus buat teman-teman di Jawa Timur. Nah ini nih, Bos Ebel ini anaknya Bos Ebel ya. Ya kan adiknya. Halo Om. Dari mana? Bukan kau bawa burung berapa sekarang? Bawa, tapi ikut memeriahkan ya. Iya. Halo Om. Apa kabar Om? Sehat-sehat Om. Dari mana Om? Dari Gang Rais. Gang Rais. Kalau nama Facebooknya apa? Kawai Rais. Kawai Rais ya. Kita kan biasanya ketemu itu di Facebook. Sekarang kopi darat di sini ngopi bareng ya. Sukses terus buat Kang Rais. Kita mau dokumentasi, dipakai dulu keliling di situ sekali. Biar ada dokumentasinya. BKRP 5 masih door price sepeda, tapi dipakai di depan aula aula apa namanya? Oh, minta aula apa namanya? Sundoro, oke? Kosong 05 namanya Ade Bon. Anemon 057 1 2 3 057. Oke, selamat kepada teman-teman. Sesuai perjanjian dipakai dulu, nanti Om ya dipakai ngeliling dulu biar di videoin. Mana Bob, tolong di videoin Om ya. Tapi kan Bro, tolong di videoin lagi dipakai sepedanya. Nah, di foto dulu sama sepedanya Om. Kosong ya di bawah aja. Ini 057 masih ada harapan juga bawah TV ya. Jadi disimpan, dipoto dulu, dipakai. Kalau di, nah dipoto dulu sebentar kok, dipoto dulu sebentar. Salaman dulu. Oke? Gak lagi om? Yuk dipakai dulu om.
Yuk, kasih tepuk tangan dong buat pemenang baru raih sepeda. Itulah keseruan dari kontes kenari warna BKR Bet ya. Jadi tidak sampai akhir. Oke, Baraya Red Varian. Jangan lupa bagi yang belum mengikuti giveaway-nya Mix Kanari Channel 5 ekor PAUD, silakan ikuti. Jangan lupa komen, like, dan subscribe ya, yang bagi yang belum subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum. Oke, Baraya. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe ya, agar channel ini semakin berkembang. Dan tunggu video-video berikutnya. Tetap